Desa Daon merupakan salah satu dari 12 desa yang berada di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Desa Daon ini memiliki luas wilayah kurang lebih 461.000 hektar. Dengan luas wilayah tersebut, Desa Daon terbagi menjadi 8 RW dan 30 RT. Penduduk Desa Daon pun terbilang cukup banyak. Menurut data terakhir, desa ini memiliki penduduk 9.965 jiwa. Desa Daon ini pada awalnya bisa dibilang merupakan salah satu desa yang cukup subur sebagai daerah pertanian, sehingga penduduknya masih banyak yang bermata pencarian sebagai petani. Namun, pada saat ini kondisi Desa Daon sudah berubah. Banyaknya pendatang yang menetap menjadi penduduk desa, dan juga hadirnya pengembang yang membangun perumahan, semakin lama membuat berkurangnya lahan pertanian. Oleh sebab itu, banyak penduduk Desa Daon yang beralih pekerjaan menjadi buruh pabrik atau berdagang. Seiring dengan mulai ramainya Desa Daon ini, terdapat permasalahan yang cukup perlu ditangani dengan serius, yaitu masalah sampah. Sampah menjadi pemandangan yang paling sering ditemui di desa ini. Dari mulai di sungai, di depan rumah, di lahan atau tanah kosong, bahkan sampai di sekolah pun banyak sampah yang berserakan. Tak heran jika tumpukan sampah membuat Desa Daon ini terlihat kurang bersih dan sehat. Perhatian pemerintah yang kurang terhadap sampah di desa ini dan masyarakat yang apatis atau kurang memiliki kesadaran terhadap sampah juga menjadi faktor permasalahan sampah di desa ini. Namun berbeda dengan Pak Sofyan atau Pak Lar. Pak Lar adalah warga Desa Daon yang tinggal di Kampung Cilangok. Pak Lar merupakan sosok pria yang terbilang masih muda, masih berusia 43 tahun, yang inspiratif. Pria yang memiliki satu istri dan dua anak ini adalah seorang yang memiliki kesadaran terhadap sampah di desanya. Keresahannya terhadap sampah yang banyak membuat dia bergerak dan berusaha mencari cara agar sampah yang ada di desa dapat berkurang dan dimanfaatkan. Setelah lama mencari cara dan ide, akhirnya beliau mengawali aksinya dengan mengubah sampah atau limbah busa yang ada di desanya. Potongan-potongan limbah busa yang ada, dia kumpulkan dan dimasukkan ke wadah kain. Lalu setelah itu, ia jahit dan dijadikan bantal dan guling. Bahkan, apabila busa yang diperoleh sangat melimpah, dia bisa mensulap limbah busa yang menumpuk menjadi kasur yang empuk. Setelah berusaha menawarkan dan menjual hasil limbah busa yang diubah menjadi bantal dan guling, juga semakin banyak bertemu rekan atau pengusaha lain yang sejalan dengan jalan usahanya, akhirnya limbah plastik pun juga tak luput ia mampu manfaatkan. Namun dengan limbah plastik yang ada, ia hanya mampu memprosesnya sampai pemilahan jenis sampah plastik dan proses pembalan plastik. Untuk proses selanjutnya, dia kirim ke rekannya di tempat lain untuk didaur ulang menjadi botol, toples, dan lain-lain. Dalam hal sampah plastik ini, Pak Lar hanya sebagai pengumpul sampah plastik di desanya. Namun, hal itu merupakan salah satu tindakan yang baik untuk mengurangi sampah plastik yang banyak di kampungnya. Selain itu juga membuat warga bisa bekerja di tempatnya, karena keresahannya terhadap sampah justru malah menjadi usaha yang memberi lapangan pekerjaan terhadap warga di desanya. Dalam proses pemanfaatan sampah ini, Pak Lar telah melalui proses yang panjang. Tidak sepenuhnya berjalan mulus, ia pun pernah merasakan suka dan duka. Suka-dukanya ya, kalau dukanya itu kalau lagi sepi ya duka lah. Kalau sukanya ya lagi rame, lagi penjualan barang ya, itu sukanya. Pecah ban, itu pecah ban, malaman di jalan ya, penolakan, diretur. Kita mau berangkat pagi dari sini, pas nyampe pabrik diretur, ditolak rumahnya, itu dukanya. Keberanian Pak Lar untuk usaha memanfaatkan sampah sampai sekarang ini juga tidak luput dari dukungan keluarga, terutama istrinya, yang mendukung dan bangga dengan pencapaian yang berhasil dicapai oleh suaminya. Pak Lar pun juga memberi pesan agar masyarakat desa dan seluruh masyarakat Indonesia tidak membuang sampah sembarangan. Saya mengimbau kepada masyarakat, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau yang masih bisa didaur ulang, bawalah ke pengepul, jual, gunakanlah. Mungkin dari sosok Pak Lar kita bisa belajar dan termotivasi bahwa kita harus peduli dan harus mempunyai kesadaran terhadap sampah. Karena pada kenyataannya, sampah bisa dimanfaatkan dan didaur ulang. Dan kita pun seharusnya juga bisa belajar bahwa keresahan bisa menjadi keberkahan
bila kita bisa melihat peluang dan kesempatan. Pintar. Saya sekali lagi ya. Semuanya gerak kakinya. Ayo ikutin kakaknya yuk.